Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana caranya mengetes keaslian madu ya dengan cara yang sederhana. Ini salah satu caranya ya untuk mengetes keaslian madu ya. Tentunya kita pengen yang apa madu yang kita beli ini yang asli ya teman-teman ya, bukan madu tambah apa campuran dari gula atau apa ya. Jadi madu ini khasiatnya sama sangat banyak ya teman-teman ya. Tapi jarang apa banyak sekali orang yang memasukkan madu ya. Kali ini kita akan mencoba mengetes keaslian madu ya. Salah satunya yaitu menuangkan madu ke dalam piring. Coba kita ini ya. Oke, teman-teman. Ini madu ya, teman-teman ya. Ini madu ya. Madu ya, teman-teman lihat. Oke, caranya adalah kita buka tutupnya ya. Madu tuh madu itu harusnya tutupnya selalu tertutup rapat ya teman-teman. Kita buka. Caranya adalah kita ambil madu ini sedikit saja ya teman-teman ya. Sedikit saja, segini ya, cukup ya teman-teman ya. Segini kita tuang ke dalam piring ya teman-teman. Bismillah. Kita tuang. Ini madunya teman-teman, kita tes ya. Apakah ini madu asli atau tidak? Oke, kita tuang. Oke. Selanjutnya, madu yang sudah kita tuang di piring ini, kita kasih air sedikit ya, teman-teman. Air putih ya. Air putih. Oke. Oke, ini udah dikasih air, teman-teman ya. Air matang ya. Boleh air matang, boleh air mentah ya. Terus kita goyang-goyang. Kita goyang-goyang. Madu yang kita taruh di piring ini kita goyang-goyang terus ya, goyang-goyang menggunakan air ya teman-teman ya. Menggunakan air terus. Ini hasilnya teman-teman ya, coba kita lihat nih. Nah ini madu asli ini. Ini kalau kita tes gini, kelihatan nggak, Dek? Di zoom, Dek. Nggak kelihatan, sebentar itu nggak kelihatan. Nih, ini kalau madu yang asli, teman-teman ya. Ini kelihatan seperti setelah digoyang-goyang ini tuh. Ada seperti berbentuk sarang lebah ya, teman-teman ya. Ini kalau di kelihatan, mungkin di kamera kurang kelihatan ya. Jadi kalau setelah dituang di piring, kemudian dikasih air, digoyang-goyang, ini bentuknya seperti sarang lebah teman-teman ya, seperti bentuk segi lima gitu ya. Segi lima, tapi ini kalau di kamera nggak kelihatan teman-teman ya. Segi lima yang ini yang apa, yang beraturan ya, yang beraturan ini numpuk nih, di sebelahnya ada, di kanan kirinya ada teman-teman. Ini udah jadi gue. Nah ini teman-teman penampakannya ya, tuh penampakannya seperti ada segi lima ya, segi lima yang beraturan ya. Tuh. Tuh. Penampakannya seperti ada segi lima beraturan ya, teman-teman ya. Mungkin ada ini, ada bayangan apa? Lampu. Lampu. Nih. Tuh. Pokoknya ada segi lima beraturan ya. Ini salah satu untuk mengetes keaslian madu ya, berarti ini madunya asli teman-teman ya. Ini caranya dituangkan madu di dalam piring, kemudian dikasih air matang atau air mentah, kemudian digoyang-goyang. Nih hasilnya seperti ini tadi teman-teman tuh ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, semoga kita diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.